Rasa cinta Vildan pada musik bermula ketika ia belum duduk di bangku sekolah. Baru ketika masuk sekolah dasar, ia mulai mendalami sederet instrumen dari seruling hingga keyboard. Vildan juga merasakan suka duka ketika ia memilih untuk fokus pada musik dangdut. Bahkan ia sempat menjadi bahan bully oleh teman-temannya karena pilihannya untuk menekuni dangdut. Sejak masih berada di The Academy 4, Vildan kerap memainkan aransemen multi-genre, selalu tampil beda dengan berbagai aransemen itulah yang menjadi salah satu daya tariknya. Kecintaan pada musik terutama dangdut membuat Vildan memiliki pandangan berbeda pada dangdut. Ia menyebut bahwa musik ini telah menyatu dengan jiwa dan dirinya tidak pernah membeda-bedakan musik. Vildan berhasil menyabet kemenangan di The Academy Asia 3. Bukan hal yang mudah bagi dirinya untuk menggapai pencapaian tersebut. Hal ini dikarenakan ajang yang digelar Indosiar ini juga melibatkan para kontestan dari Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei, dan Timor Leste. Perjuangan dan kerja keras Vildan berbuah manis. Dua penampilan spektakuler yakni solo dengan membawakan Hikayat Cinta dan duet bersama Lesti di lagu Gerimis Melanda Hati yang sukses membuat penonton, juri, dan komentator menangis haru. Sederet pujian pun mantap mereka dapatkan dari komentator di Akademi Asia 3.